Assalamualaikum guys. First sekali aku nak ucap terima kasih kepada semua subscriber. Hari ini subscriber channel Creative Asian World dah mencecah 3,077. Tak silap akulah. Pada 3,077 orang subscriber ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang sebab dah subscribe channel kami. Okay, hari ni aku nak beritahu beberapa perkara. Ada yang bertanya, adakah Creative Asian World ni akan buat aku akan buat short film polis lagi. Aku akan buat insyaAllah. Sebab sekarang ni kami berdepan masalah PKP. So dalam tempoh PKP ni, sebenarnya kita tak boleh menjalankan penggambaran. So sebab itulah aku suka upload video-video aku yang lama. Sebab itu saja hiburan yang boleh aku pertuturkan pada korang. Sebab kami tak boleh nak shoot, apalagi nak shoot video-video polis yang melibatkan kereta-kereta polis. Sebab kami anggota polis ni menguatkuasakan SOP PKP ni. Lepas tu kami pula shoot, tu dah salah lah kan. Jadi aku minta korang bersabar dulu banyak-banyak. InsyaAllah lepas PKP ni, InsyaAllah banyak lagi filem skrip semua kita dah buat. Banyak lagi filem polis, filem action yang kita nak buat. Short film lah. Dan apa yang kita mampu, kita hiburkan pada korang. Dan lagi satu, aku nak jawab satu soalan yang hangat. Ramai juga yang tanya, apa aku seorang polis hari tu, ada satu scene tu yang melibatkan Pak Asim dan Amir bergaduh kat dalam ofis dia tadi pagi beli sarapan kan bulan puasa. Sebenarnya kejadian tu berlaku sehari sebelum bulan puasa. So kesilapan di sini adalah dialog yang disebut oleh Amir. Dialog yang disebut oleh Amir tu, dia kata, Asim, kau apalah bulan puasa ni tak baik. Sebenarnya kau ni tak baik lah, esok nak puasa. Sebenarnya dialog dia macam tu. Jadi kami banyak spontan skrip aku buat, tapi pelakon ni melakonkan dengan spontan. Aku beri kebebasan kepada mereka biar mereka selesa. Sebab kami bukan pelakon yang betul kan. Jadi aku rasa salah satu cara, dan aku terlepas pandang. Jadi aku sebenarnya suka, maknanya korang tonton filem aku tu dengan teliti. Jadi korang nampak kat mana ada silap dia. Satu penghargaan bagi aku. Jadi hari ni aku nak upload salah satu short film aku yang lama. Aku buat masa tahun 2011-2010 macam tu. Masa aku sebelum jadi anggota polis, sebelum aku anggota polis, sebenarnya aku dah main buat short film ni, tapi taklah se-viral aku seorang polis. Jadi aku harap korang terhiburlah dengan video yang aku nak upload ni. Ini aja dah hiburan yang aku boleh sajikan kepada korang. Selepas KP ni, insyaAllah ada yang lebih best daripada ni. Apa-apa pun, jangan lupa tekan button subscribe, jangan lupa like, share dan tekan button notification supaya apa saja video yang terbaru aku upload, korang akan tahu dekat korang punya notification. Okay, terima kasih. Bye-bye.
Aku kena pilih difficult. Kau ingat game ke apa? Okay.
Bagus. Kau pandai bunuh dia, eh? Bagus, eh? Option. Easy.